Oke bro, ketemu lagi dengan saya dan Diansa. Di mana lagi kalau bukan di Andy Channel. Oke bro, kali ini gue akan main game tentang pemadam kebakaran. Kita di sini berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Kita harus memadamkan api dan juga menyelamatkan beberapa, ada hewan juga, ada banyak lah. Tapi mungkin saya main gak sampai level akhir, mungkin setengah atau seperempat level aja. Oke, langsung aja kita mulai gamenya. Kita play. Nih, ada beberapa misi. Nih, sampai 20 misi. Kalian bisa download ini di deskripsi. Di deskripsi saya kasih linknya, kalian bisa download di situ. Oke, langsung aja kita mulai dari 01. Ini loading. Kita lihat. Masih loading, tunggu sebentar. Kenapa lama? Oh, ini udah mulai. Ini kita harus madamin api. Ini saya besarin volume biar kedengaran. Ini ada kontrolernya atau arah-arahnya. Ini untuk gas, ini rem, ini kanan, ini kiri. Kita harus pergi ke tanda merah. Nih, tanda merah ini, atau ini ada hijaunya ini. Kita harus masukin. Oke, langsung. Nih, kita jalan. Aduh, ada mobil. Kita lari dulu. Di sini kita masuk ke lingkaran hijau itu. Di sini dia ngambil alat pemadam. Terus sini ada petunjuk untuk maju. Nih. Terus dia akan tugas kita itu tinggal arahin aja nih ke apinya, dimana sumber apinya. Kalian bisa arahin. Sebenarnya saya juga bingung dimana sumber apinya. Oh, ini udah selesai. Ini komplit level satunya atau level 01-nya. Continue aja, kita coba level 2-nya. Wow, udah lumayan besar apinya yang harus kita padamin. Ini kita pakai selang, enggak pakai itu lagi alat pemadam yang kecil karena apinya besar. Jadi kita pakai selang yang panjang gini. Ini apinya udah kita putar-putarin aja. Hah? Dia mati sendiri. Kita gerak-gerakin aja terus kiri kanan atas bawah gitu-gitu aja. Dia bakalan mati. Kita menuju ke level 3. Nah, level 3 ini kita disuruh untuk menyelamatkan seekor kucing lagi berada di atas pohon. Gak bisa turun, dia bisa naik tapi gak bisa turun. Ini tugas kita untuk nyelamatin. Di sini kalian harus hati-hati, kalau ngerem juga harus hati-hati, jangan kayak saya main. Jangan main seperti saya ini, saya main agak sedikit gak sabar. Jadi ya gitulah.
kita harus ngikutin ke tanda merah ini. Kita juga ada map di sini, ada peta, jadi kita diuntungkan kalau ada peta gini, kita enak melihatnya, jadi nggak susah. Oh, ini udah lingkaran hijau. Ini kita disuruh nyelamatin kucing, tapi kontrolnya nggak terlalu enak sih. Ini dia udah naik. Kucingnya lucu. Red use, are you enjoying? No. Continue. Ini masuk level berapa ya? Level 4 kalau nggak salah. Saya lupa lagi. Ya level 4. Ini apa yang sih? Saya belum sampai sih level ini. Baru nyampe tadi main. Level nyelamatin kucing. Tapi ini saya nggak tahu mau suruh ngapain. Di sini nggak bisa lewat, jalannya terputus, jadi kita muter jauh sih. Hancur mobil gue, bro. Tuh, udah ada tanda hijaunya. Kita deketin. Di sini enaknya tuh, di sini ada arahnya. Jadi kita enak tinggal ikutin petunjuknya aja. Di sini pun kita nggak ngapa-ngapa ya. Dia otomatis baikin sendiri. Kayak tadi ngambil kucing sendiri. Tapi saya juga nggak tahu sih, mungkin ini awal-awal, tapi yang akhir-akhirnya nggak tahu. Ini kan masih awal, mungkin belum terlalu banyak yang harus dibutuhin, jadi masih simpel-simpel, nggak tahu level selanjutnya. Ini hampir sama sih dengan level tadi, tapi ini mungkin lebih tinggi. Ini bedanya sepertinya agak lebih tinggi aja. Kita coba mentas, kita coba lewat jalan sini, bisa atau tidak. Waduh, kenapa harus nabrak? Kita coba lewat belakang. Ternyata ada tembok sebelah sini, jadi nggak bisa. Langsung terobos-terobos, nggak kayak di GTA, bro. Kalau di GTA enak, bro, kita bisa cheat mobil kan, keluar dulu terus cari tempatnya baru cheat mobil lagi buat badamin api. Ini nggak bisa, bro. Paling lo kalau mau cheat, paling lo bisa cheat waktu. Wah, ini ada timernya nih, bro. Ini ada timer, bro. Saya baru sadar. Oh, ini kita pakai ini. Nah, pakai yang atas. Waduh, kapan matinya kau? Waduh, bentar lagi mati nih, harus mati nih. Kok lama ya? Su. Ah, udah mati, bro. Kita lanjut ke level selanjutnya. Wow, kita harus madamin api yang ada di mobil. Mobil ini kebakar. Untuk orangnya selamat. Kalau orangnya mati kan gawat.
kita harus matiin pakai apa ya? Oh iya bro, ini kontrolernya kalian juga bisa ganti kok. Di mana ya? Kalian home aja dulu, terus di bagian sini. Ini ada kontrolernya, kalian mau pilih ini. Ini juga ada beberapa controller. Setelah itu kalian bisa play lagi. Tadi sampai level 6. Sampai level 6. Kita play lagi dengan controller steer mobil. Nih, yang kebakar tadi. Kita coba pakai controller steer. Enggak pakai controller ini sebelumnya, ini beda kan controllernya. Kalian akan serasa bawa mobil beneran. Karena saya enggak pernah bawa mobil dan saya enggak bisa bawa mobil, jadi saya agak susah ngendaliinnya. Terlalu tajam ya muter, harus pelan muter. Terus jauh ya, dari jauh. Kita pakai ini lagi, pakai alat untuk seperti tadi sih alatnya. Terus padamin apinya. Udah selesai. Dapat bintang 3, terus bukan bintang sih itu. Medali atau apa? Mungkin medali lah. Waduh. Beda lagi bro, yang terbakar bro. Ini level, ini tadi level 6, berarti ini level 7. Gak terlalu jauh di lokasinya. Bentar lagi sampai, dia akan main sampai level 10 aja bro. Setelah itu kalian bisa lanjutin level seterusnya di HP kalian. Ini kan baru level 7, masih ada 3 level lagi bro, dari atas ke bawah. Sorry, waduh nggak kena dia, waduh nggak kena dia. Level 8 bro, gue akan main sampai level 10 aja. Tuh kalau nggak salah ada sekitar 20 level, jadi kalian terusin 10 levelnya bro. Ini gamenya nggak berat kok bro, ini game ringan dan ukurannya cuma nggak nyampe 100 MB bro. Ini kecil sekali bro ukurannya bro. Buat HP-HP kalian yang spek-spek rendah sama seperti saya ini kan, enak juga buat main game-game seperti ini. Sekarang kan soalnya kan sekarang banyak game yang kualitasnya menang di grafik bro, tapi alur ceritanya nggak menarik sebenarnya. Kadang hampir sama dengan game-game lain. Beda dengan kalau kita main PS bro, lagi di PS2 bro. Itu kan emang alur ceritanya, play game-game seperti petualangan-petualangan gitu kan, emang alur ceritanya yang enak bro. Kalau game-game sekarang apalagi versi Android itu menang di grafik aja bro.
ceritanya nggak sebagus game-game zaman dulu. Game sekarang kan dia lebih ke grafik, karena nggak tahu ya, banyak orang milih grafik yang tinggi. Gak tau juga biar dibilang apa, mungkin biar dibilang HP-nya canggih gitu kan, biar HP-nya support yang grafik HD yang kualitas berapa ribu gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih, kalau ceritanya gak menarik, percuma juga. Lebih baik ini beda lagi bro, gak ada apinya ini. Kita harus disuruh ngapain juga saya bingung nih. Gak jauh nih. Bro, ini mah di belakang sini, deket. Bro, kita juga harus apa ya? Motong kayu sepertinya. Soalnya berarti pemadam kebakaran itu tugasnya nggak hanya madamin api ya bro. Setahu gue soalnya kalau di Indonesia ini pemadam kebakarannya itu tugasnya ya nggak ada yang lain, cuma madamin api. Tapi kalau di Amerika Serikat itu pemadam kebakarannya itu nyelamatin kucing, terus ini ada batang kayu yang di jalan yang itu dia harus selamatin, ini ada orang ketabrak. Sebenarnya itu biasanya tugas polisi sih. Itu kan kalau di Indonesia itu biasa tugas polisi kan bro. Tapi ini kok itu barang kebakaran yang aduh salah gue. Mundur aja. Kan sini deket, ngapain gue nyari jauh-jauh? Ini gue harus ngapain coba? Tuh, tugas pemadam kebakaran ngasih napas buatan bro. Lo pikir aja bro, polisinya kemana coba? Di sini gak ada polisi kah? Semua itu berarti pemadam kebakaran itu multifungsi ya bro. Ini udah level 10 sepertinya bro. Oke, mungkin sampai sini aja. Ini ada kebakaran pohon, mungkin sampai sini aja saya mainnya. Sampai ketemu di lain waktu. Itu ingat, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Oke bro, sampai ketemu di lain waktu. Kalian lanjutin misi saya bro, di misi-misi selanjutnya. Ini kan ada masih beberapa level lagi bro. Kalian bisa lanjutin dan kalian bisa download gamenya di deskripsi bawah bro. Di deskripsi kalian klik, di situ ada link downloadnya bro. Oke, sampai ketemu di lain waktu bro. Oke, bye bye.